Bermain di Stadion Viettri, skuad Garuda Muda harus menelan kekalahan 0-3. Gol Vietnam U23 dicetak oleh Nguyen Tin Linh di menit 53. Dung Duhan di menit 73. Dan Du Levan pada menit 87. Pelatih Shin Tae-yong mempertanyakan keputusan wasit setelah Indonesia U23 takluk melawan Vietnam U23 di laga pembuka grup Asia Games 2021, Jumat, 6 Mei 2022. Dia menilai, itu menjadi salah satu penyebab kekalahan pasukannya. Shin mengaku tak puas dengan beberapa keputusan wasit. Salah satunya adalah dengan meloloskan 3 kali momen pemain Vietnam U23 yang dianggap telah offside. Menanggapi hasil buruk ini, Shin Tae-yong enggan berkomentar terlalu banyak. Dia hanya memberi selamat kepada tuan rumah bisa memenangkan partai pembuka ini. Kekalahan ini menambah catatan Shin Tae-yong, yang belum pernah menang atas seniornya Park Hang-seo selaku pelatih Vietnam U23. Padahal kedua pelatih ini sudah saling bersua sejak di kualifikasi Piala Dunia 2022 dan Piala AFF 2020. Indonesia U23, kini terdampar di posisi 4 klasemen sementara grup A tanpa poin. Sementara Vietnam U23 di urutan 2, dan Filipina U23 di peringkat teratas usai melibas Timor Leste U23 dengan skor 4-0.